Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau coba gimana caranya menghapus Windows Old. Windows Old itu merupakan file sisa dari instalasi Windows sebelumnya. Misal kita nyoba install ulang, tapi kita nggak memformat Windows atau kita cuman update doang. Nanti kita akan menyisakan Windows Old. Nah, teman-teman bisa ngecek Windows Old itu di folder C. Bentar. Di sini, ini Windows 10. Di drive C. Teman-teman bisa lihat di sini ada Windows Old, Windows.old. Ini adalah sisa-sisa instalasi dari Windows sebelumnya. Nah, gimana cara menghapusnya? Sebenarnya sih bisa klik kanan terus hapus. Cuman untuk menghapusnya, rekomendasi dari saya yaitu menggunakan disk cleanup. Kita juga bisa ngapus itu pakai CMD. Nah, kita cobanya pakai disk cleanup dulu. Nah, gimana caranya? Kita coba cek di File Explorer atau klik Windows. Nah, ini kita cari disk cleanup. Nah, kita pilih drive mana yang mau kita clean up. Kita pilih C. Oke. Selanjutnya itu loading. Nah, ini semuanya kelihatan ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau clean up system file, itu bisa klik di sini. Klik system file, terus C, kita tunggu. Belum keluar. Kok nggak keluar? Kita coba lagi aja. Kenapa tidak keluar? Aneh nih nggak keluar. Oke, saya cancel dulu. Oh, udah keluar. Ini akhirnya keluar. Disk clean up-nya calculating how much space you will be able to free on OS. This might take a few minutes to complete. Tunggu beberapa menit untuk menyelesaikannya. Oke, ini lagi scanning Windows update cleanup. So, kayaknya banyak ini, jadi loadingnya agak lama. Mau saya cancel, ternyata cuman loadingnya aja yang lama. Oke, ini kelihatan nih. Kita centang mana yang mau kita hapus. Ini ada Windows Update Cleanup. Hapus saja. Supaya
ngurangi banyak file yang nggak pakai. Ini ada previous Windows installation, itu juga wajib dihapus. Oke. Listicle bin, ntar dulu. 16 GB soalnya. Saya harus cek dulu isinya apa. Oke, langsung kita hapus saja. Oke. Kita delete file. Jadi, pastikan dulu ini file yang mau atau kita akan hapus permanen. Jadi, harap pastikan dulu. Makanya tadi recycle bin saya unchecklist dulu karena takutnya ternyata di recycle bin itu ada file yang penting. Oke, langsung aja delete files. Kita tunggu. Sambil tunggu kita coba cek di recycle bin isinya apa. Steel Legend. Banyak file, tri logo, tag out, oh ya yeah, banyak, nggak penting sih, bisa dihapus, kayaknya nggak ada yang penting, nanti coba kita hapus lagi. Sambil lihat ini apa chat temen, ternyata lucu-lucu jadi ketawa. Oke, ini lagi proses, udah 50% lebih. Semoga aja bisa cepet karena yang kita hapus lumayan banyak jadi agak lama, tapi kita tetap berharap supaya cepat ngapusnya. Oh ya, sambil menunggu, ini kita record pakai recordernya ini, format factory, lumayan bagus dan free, fiturnya lumayan oke meskipun tampilannya cukup sederhana. Ayo, let's go, let's go.
Oh ya, sorry kalau ini nanti kalau diupload videonya cukup lama, karena memang sengaja nggak saya edit. Sengaja plus males. Jadi mohon ya, mohon terima aja. Oke, udah mulai sedikit lagi nih. Tadi ditungguin lama banget, akhirnya saya coba pause. Untungnya di sini ada fitur pause, sehingga nggak perlu lama-lama kelihatannya teman-teman nungguin sampai akhir. Tapi tetap kita tungguin. Hak 99% mau selesai. Windows upgrade log file itu sudah kehapus semua. Cleaning up drive OS C itu juga udah bersih. Kita tunggu tunggu tinggal nunggu sedikit lagi. Dan nantinya ini bisa, kalau kalau kata teman-teman sih, ketika ini udah dihapus karena memang datanya banyak, ini bisa sedikit meringankan sistem atau Windows 10 yang kita pakai. Oke, itu sudah selesai. Kita bisa cek lagi nih di drive, di disk clean up. Klik sih, terus kita klik ini. Loadingnya lumayan, kayaknya sistemnya udah mulai berat karena saya buka banyak tab. Nah, ini udah mulai calculating, scanning DirectX, optimize, dan lain-lain. Harusnya sih sebentar lagi keluar semuanya. Oh iya, tadi gua masukin hard disk, jadi makin berat mungkin. Mohon maaf kalau ada yang salah, ini iseng bikin tutorial nggak profesional, cuman ingin sedikit berbagi. Semoga video ini bermanfaat tentunya buat teman-teman, buat yang nonton. Ini karena tadi recycle bin-nya mau saya hapus, ini tinggal dihapus aja. Nah, tinggal delete file. Oke, selanjutnya sampai kayak tadi, selesai. File sampah yang ada di C atau Windows.alt itu semuanya kehapus. Oke, cukup sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau emang ini kepanjangan,
saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih. See you.